Hai, selamat malam. Okay. Hari ini kita akan membawakan topik tentang pengaruh kita di universiti, sama ada positif atau negatif. Jadi pengaruh yang saya akan bagikan yang pertama, yang kedua ni. Pertama. Yang pertama adalah contohnya pengaruh bahasa. Jadi pengaruh bahasa, kalau kita minat, kita boleh dapat sesuatu bahasa. Contohnya bahasa Jerman, bahasa Jepun, bahasa Inggeris. Dan di universiti pun dia ada pengkayaan bahasa, kan? Yang kita boleh ambil contohnya banyak ambil bahasa Sepanyol lah. Tapi ini dalam episod kali ini kita akan ambil bahasa yang pertuturan kita dapat daripada pergaulan kita. Jadi saya daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris dan mana-mana universiti pun, dan banyak kaum Borneo, orang-orang pada Sabah, Sarawak, yang terkenal adalah daripada kaum Iban. Jadi kawan saya kebanyakan adalah kaum Iban, kan, daripada Sibu, daripada Bintulu dan banyaklah. Jadi bila satu rumah mereka, kita toleransi lah. Saya Muslim, dia Kristian, kita toleransi, kita saling menghormati. Jadi macam saya cakap, pergaulan kita tadi adalah, yang saya dapat adalah bahasa, iaitu bahasa Iban sendiri. Bahasa Iban sebenarnya, kalau bahasa Iban pasal pertuturan harian, dia adik-beradik macam lebih kurang kepada Melayu juga. Dia dialek. Dia dialek. Banyak juga yang menggunakan percampuran macam seakan-akan Melayu. Contohnya makai. Okey, makai adalah makan. Like that. Macam tu. Jadi hari ini saya nak katakan bahasa Iban tu taklah mudah dan taklah susah sangat, kecuali Iban dalam lah. Jadi kalau di universiti ada saja yang ambil bahasa Iban komunikasi, bahasa Iban kesastraan Iban itu sendiri, dan ada je orang Melayu macam saya, kawan-kawan saya daripada sejarah, dia ambil bahasa Iban komunikasi sebagai pengkayaan dirilah. Dan di Sarawak mostly ramai je, kalau kaum Melanau, Melayu Sarawak sendiri tahu tentang macam mana cakap bahasa Iban. Jadi contohnya saya banyak belajar daripada lagu dan pertuturan lah daripada kawan-kawan saya. Contohnya di rumah, kan, macam ukai, ukai bukan, kalau tidak, ndak, macam tu lah, ndak, macam tu. Jadi contohnya saya akan nyanyi lagu Petang. Okey, Petang nyanyi lagu dia. Kalau kita ikut chorus lah macam ni. Nerasa jalai kampung puang sulu aku nadai nuan, pangkat ributku di alun gelombang. Oh sulu pedah meh penyayau aku, peambis hati ku meri pengerindu. Jadi kita mudah, dia macam kita hafal dia punya lagu dan sikit-sikit kita akan tahu contohnya. Dan macam saya cakap, nuan awak, makai adalah makan, ukai tidak, kan. Jadi bahasa ni kalau kita nak, kita akan dapat kalau kita minat. Dia memerlukan kita minat dan juga pertuturan harian. Kalau kita pandai bahasa Jepun ke bahasa Mandarin, kalau kita tak ada pertuturan, lama-lama kita akan lupa juga. Tapi kalau dah ada basically, okey je, tak kisah. Jadi satu pesanan, kalau kita nak, kita akan dapat. Dan saya Melayu, dan saya dapat buktikan bahawa tak susah pun kita akan dapat bahasa asing. That's all. Selamat malam. Rasa jalai kampung puang sulu aku nadai nuan, pangkat ributku di alun.